gua hanya ingin Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bang Den guys. Oh ya, sebelumnya gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga diberi kelancaran ya guys. Semoga kalian semua sehat selalu dan murah rezekinya guys. Nah, Bang Den juga doakan buat kalian. Pokoknya terima kasih yang selalu dukung Bang Den, yang selalu nonton video-video Bang Den dari awal sampai dengan selesai tanpa skip. Pokoknya Bang Den doakan semoga kelak masa depan kalian jadi orang-orang sukses. Buat yang ingin jadi pengusaha, jadi YouTuber, semoga kalian sukses semuanya guys. Oke teman-teman, jadi kemarin ada yang nanya nih sama Bang Den, Bang kok uang CPM abang banyak? Nah guys ya, nah jadi kali ini Bang Den akan berbagi tutorial cara download CPM mod menu versi terbaru 2023 nih guys ya. Ngomong-ngomong kan bentar lagi geus erek 2023 ya guys ya. Nah jadi kalian langsung aja nanti download ya di komentar ya guys ya. Langsung saja kita bakal review ya guys ya, apa saja cenah fitur-fitur mod nana tehnya guys ya. Nah jadi di sini teh uangnya teh bakal udah banyak ya guys ya. Koinnya juga udah banyak nih guys ya, udah 39 juta guys ya. Nah koinnya bisa kalian gunakan untuk upgrade player guys, bisa jadi sultan gitu loh teman-teman ya. Nah kita lihat gerak-gerik kalian nih guys ya, tuh ini bisa kalian gunakan ya guys ya. Nah sesuka kalian gak, oke okay? Nah skin ini tuh untuk animasi juga kalian bisa gunakan animasinya ya guys ya. Tuh animasi bisa kalian beli semuanya guys. Tuh udah kayak keren banget ya guys animasinya. Wih keren banget ya guys. Ada animasi ini juga tuh, backflip ya teman-teman. Anjay, kayak app cuy. Ada push up juga loh guys. Nah jadi kalian bisa gunakan koinnya untuk animasi gitu ya guys ya. Tuh kayak app cuy. Tapi ini mah pakai dua tangan, kalau app satu tangan ya guys ya. Nah jadi uang udah banyak gitu ya guys ya. Nah terus lagi apa nih bang kelebihannya bang? Jadi mobilnya udah kebuka semua loh guys. Tuh ya dari mobil pertama dari ke semua tuh udah gratis guys. Oke okay? Mobil polisi juga udah kebuka guys. Nah jadi kalian bisa udah buka polisi nih, yang gambar sirine di tengah-tengah nih. Ada tiga nih tengah nih sirine. Nah udah kebuka polisi guys. Nah lihat kan. Oke, nih mobil favorit Bang Den. Di sini ada Kijang, Dodge ya guys ya. Supra ya guys ya. Oke. Nih, tuh. Keren-keren guys ya. Pakai mod yang ini keren-keren. Nuh, ada Skyline juga ya guys ya. Nah, terus lagi guys, kalau yang pakai yang ini tuh, kalau misalnya kita di eksterior tuh pelek udah kebuka semua ya guys ya. Pelek udah kebuka semua tuh guys ya. Udah bisa peleknya semuanya ya guys ya. Kalian bisa pelek semuanya. Oh, pelek apalagi bang? Plat nomor udah bisa ya guys ya. Plat nomor udah bisa tuh. Udah yang terbaru ini guys. Bendera udah bisa ya guys ya. Kalian pilih bendera sesuka kalian ya. Kalian sesuai dengan negara kalian ya guys ya. Tuh, oke okay. Body nah, bisa full modif ya guys ya. Tuh spoilernya bisa kalian ganti-ganti guys. Wih keren ya guys ya. Iya dong keren banget dong. Oke finish. Terus lagi di sini warna ya guys, warna pelek bisa diubah, warna kaca bisa kalian ubah guys. Nah skin biru ya. Nah bisa dibikin transparan tuh ya guys ya. Terus smoke, nah ini udah unlock smoke juga guys, lihat guys ya. Nah jadi smoke-nya udah bisa guys tuh. Buat yang suka ngedrip, mantep banget sih ini. Nanti ngedripnya itu asapnya itu jadi berwarna guys, keren banget ya guys ya. Oke smoke apalagi nih kira-kira, udah ya guys ya kalau di menu ini. Terus untuk di menu tuning nih teman-teman ya, mesin W16 juga udah kebuka nih teman-teman. Mesinnya ini udah kebuka ya guys. Coba lihat kalau di PS kalian ini udah kebuka apa belum nih. Kalau yang ini udah ya, W16 nya yang 400.000 udah kebuka guys. Nah selanjutnya apalagi nih kira-kira guys. Pokoknya ini mantap lah ya, uang udah bisa. Mobil udah bisa kalian beli semuanya pokoknya mah tuh. Nol soalnya harganya ya. Oke okay. Nah kemarin kan ada masalah cina bang,
Kok saya ini Cina ya guys ya, apa? Nggak bisa menginstal paket Cina. Nah berarti nggak cocok sama HP-nya. Gitu loh teman-teman ya. Jadi ini cocok-cocokan teman-teman. Kalau cocok berarti bakal berhasil guys ya. Harus Android versi terbaru guys ya. Kalau misalkan nggak cocok bisa versi lainnya cuy. Aku akan sediakan beberapa ya di bawahnya ya untuk downloadnya. Nah jika versi PC aku nggak cocok, misalkan kalian bisa coba versi yang lain gitu loh teman-teman ya. Oke, nah di sini kebetulan kemarin teh ada yang minta gearbox mobil Viper Cina ya guys ya. Nah yang mana sih mobilnya? Nah ini dia nih mobilnya, bener nggak sih guys? Nomor 115. Nah guys di sini nih lihat. Kalian kalau mau pakai mobil ini bisa beli. Nah mobilnya nomor 115 ya guys ya, mobil Viper Cina ya guys ya. Bener apa enggak sih nomor 115 guys? Nah aku juga kata subscriber aku kemarin, kalian beli aja mobil 115 Cina guys. Tuh mobil yang ini tuh guys ya. Nah terus gimana cara setting gearboxnya? Nah pertama kamu tuning dulu nih pakai mesin W16. Nah outheadnya beli triple turbo portire. Nah yang kuning ini semuanya kalian samain guys. Oke okay? Nah terus untuk gearboxnya nih, nah kamu bisa setel gearboxnya seperti ini guys. Nah mantep kan, ini gearbox tercepat untuk mobil ini guys. Nanti kita coba ya suspensi. Nah ini dia suspensinya guys. Oke okay? Kalian coba aja suspensinya. Terus COG aku gunakan COG resit ya, jangan dibikin depan atau bikin belakang, tapi kita resit aja cuy ya biar nggak oleng cuy. Ini udah COG resit udah enak sih. Oke kita coba nih mobilnya ya guys ya langsung. Kalau kalian mau coba download, download aja di komentar ya guys ya. Oke coba dulu main online sekali ya guys. Nah jadi ini udah mantep banget nih, udah kebuka semuanya gitu ya kan. Kapan lagi gitu ya kan. Anjay ngomong-ngomong lama juga ya main online. Bo wih kok jadi ungu, pantesan ya ketiban ya guys mobilnya. Wih kita coba balap nih guys. Oke kita cari lawan dulu ya guys ya. Pokoknya mah ini gearboxnya mantul banget deh guys, kalian nggak bakal nyesel guys. Nih ada Lambo guys. Ah busi guys ya guys ya. Ayo dong mau dong. Wih keren-keren ya guys mobil CPM ya guys. Ada Skyline ini guys. Kok pada sibuk semua ya guys ya, aneh banget ini deh. Ayo balap deh, balap deh. Oh pada gak mau, woi balapnya teman-teman. Wih CPM cheat, Cina. Wih lawan cheater kita kali ya. Kita coba nih gearbox Vipernya nih teman-teman ya. Harusnya sih menang ya guys. Wih tapi cepet banget ya guys. Wih keren keren, sampai ketinggal jauh dia guys. Wah mantep sih, kalian wajib coba nih gearboxnya teman-teman. Anjay. Waduh, wah dia kasar banget ya guys, nyendel aku guys. Kita coba cari lawan lagi lah guys. Nah, udah mah uangnya banyak ya guys ya. Terus kalian bisa ini gitu loh guys ya, bisa dapet gearbox tercepat tuh guys. Smoke-nya udah kebuka guys, tuh merah kan. Smoke kita mah udah merah ya guys ya. Ya ayo balap deh, balap deh. Gear pada gak mau balapnya, oi. Padahal mah kita nggak ngecheat ya guys. Wah di reject ya, sombong banget ya guys ya. Wah dia setelan ngedrip Cina ya. Edun ya guys ya. Wih mana lagi nih, itu udah yang keras-keras dulu dong. Wih ada PW cuy. Pokoknya kalian kalau misalkan cari gearbox-gearbox itu ya guys ya, kalian cek aja di kolom komentar guys. Disitu banyak banget setelan gearbox yang udah Bang Den bikin yang mungkin kalian belum nonton gitu loh guys ya. Nah tinggal cari aja situ ya guys ya. Wih keren nih mobilnya, cepet banget ya guys ya. Kita parkir dulu guys. Raja kita guys. Wih ada raja guys. Kita guys bang parkirin dulu sini. Soalnya pada gak mau woy balapnya woy. Yang mau nih mobil ini nih. Wah dia mah kasar banget woy. Albar. Wih Albar subscriber Bang Den bukan nih Albar nih. Semoga Albarnya nonton channel Bang Den ya guys ya. Wah F1 nya ngalangin guys. Dia sampai jumping-jumping cuy. Wah jadi gak enak kita menang gitu ya kan. Wih dia kayaknya mau ngejar ya guys. Anjay. Ayo diulang lagi gak, diulang lagi gak. Ayo ulang. Tadi dia naik-naik soalnya. Wah di reject guys, udah nyerah dia kayaknya guys ya. Nah guys jadi gimana guys, langsung kalian coba modnya ya guys ya.
uangnya udah banyak. Nah, sekalian aku kasih gearbox tipper nih teman-teman sama mobilnya ya. Met. Ya itu. Jadi nanti kalian kalau balap-balap jadi menang terus teman-teman. Oke guys ya. Nah, untuk hari ini sampai sini aja ya guys. Semoga videonya bermanfaat nih teman-teman ya. Wih, tuh emotnya bisa kalian pakai guys. Ini bisa dilihat untuk semua orang tuh, lihat ya. Nah, jadi udah sultan gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, mungkin untuk hari ini sampai sini aja dulu, nantikan video lainnya. Nah, jadi kalian jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan teman-teman.